Berpuasa terutamanya di bulan Ramadan dianggap sebagai salah satu kaedah untuk turunkan berat badan secara sihat. Menurut kajian antarabangsa pada tahun 1994, amalan berpuasa jelas terbukti mampu memberi impak yang baik kepada tubuh manusia. Ini termasuklah menghasilkan berat badan yang sihat, ideal dan sempurna. Namun ada sebilangan individu yang melalui pengalaman berbeza kerana berat badan mereka didapati semakin bertambah sepanjang tempoh berpuasa. Majoriti percaya bahawa puasa mampu menurunkan berat badan kerana dengan berpuasa, mereka berjaya menahan diri daripada makan dan minum secara kerap. Namun hakikatnya, rata-rata antara mereka akan mengambil lebih banyak kalori selepas berbuka puasa hingga mengakibatkan berlakunya peningkatan berat badan. Berat badan naik atau turun ketika berpuasa adalah bergantung kepada gaya hidup dan kecergasan seseorang. Tepuk dada, tanya selera. Itu dia sedikit laporan berkaitan dengan bulan puasa ni ataupun aktiviti berpuasa. Betul, aktiviti berpuasa, Rina. Bolehlah. Bolehlah ya. Kalau saya pernah baca, Rina, berpuasa ni sememangnya akan memberikan manfaat kepada kesihatan kita. Dia macam detox lah juga. Betul. Tapi ada caranya untuk kita buat supaya kita tak adalah naik sangat berat badan. Kalau kurang berat badan, semua orang gembira. Tapi yang nak dipastikan adalah supaya kita tak naik berat badan. Kalau Sugi pernah dengar kan, ramai sebenarnya dalam kalangan setengah pihak ini, mereka menganggap bahawa bulan puasa adalah bulan terbaik sebenarnya untuk menurunkan berat badan. Tapi berjaya ataupun tidak bergantung kepada corak pemakanan mereka. Hari ini kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Hazrin Abdul Majid, pakar perunding dietetik Jabatan Kesihatan Awam PPUM yang sudah pun berada di talian. Assalamualaikum Prof. Hello Prof. Waalaikumsalam dan salam sejahtera. Apa khabar? Rina dan Sugita. Prof, sihat. Apa khabar? Sihat, Prof? Saya sihat, terima kasih. Okay. Anda berdua macam mana? Sihat. Mudah-mudahan tak naiklah berat badan sangat. Okey, Prof, berbalik kepada topik kita. Kita nak tahu juga dari sudut pandangan Prof sendiri kan, ramai sebenarnya dalam kalangan kita ini menganggap bulan puasa adalah bulan yang terbaik untuk setiap orang mengamalkan diet dan juga mencapai impian mereka untuk dapatkan berat badan yang ideal. Tapi tak tahulah berapa ramai yang lulus, berapa ramai yang gagal. Bagaimana Prof sendiri melihat bulan puasa ini memberi manfaat dalam kesihatan setiap individu, Prof? Okey, terima kasih. Memang betul, bulan puasa ni adalah satu bulan yang mana betul tolak yang baik. Kerana daripada kajian ada juga menunjukkan bila mereka berpuasa dengan di bulan Ramadan dengan cara yang betul, ada penurunan berat badan secara fisiologinya bila dalam masa hari ini 13 hari, sepatutnya perut tu dah mula mengecil sebab dia adalah otot-otot. Sekiranya kita berbuka puasa dengan makan yang tidak banyak sangatlah. Dan antara kajian-kajian lain kesihatan yang dah kita lihat adalah ada kebaikan dari segi imuniti mereka, bagi mereka yang ada penyakit tak berjangkit, kencing manis ke dan hypertension, bila berat badan tu dah mula turun, ada sedikit kebaikan kepada kandungan gula darah mereka, kolesterol dan sebagainya. Okey, tadi Prof berkata yang ada cara yang betul untuk kita mengamalkan diet yang seimbang sewaktu bulan puasa ni. Mungkin Prof boleh terangkan apa yang Prof maksudkan dengan cara yang betul ni? Sebab kalau saya pernah baca, ramai yang beranggapan bahawa bila kita berpuasa ni, metabolisme kita akan turun dan itu menyebabkan berat badan kita naik. Mungkin Prof boleh terangkan. Ya, metabolisme akan berkurang sekiranya kita pun tidak banyak membuat aktiviti fizikal. Tetapi cara yang betulnya adalah bagi mereka yang berpuasa. Pertama sekali, kalau mereka yang sihat ataupun tidak sihat, pastikan mereka ni, bila saya cakap tidak sihat itu contohnya mereka ada kencing manis ke apa, selepas dirujuk dengan pakar perubatan, mereka kena pastikan antara tips yang paling pertama adalah melewatkan waktu mereka bersahur dan mempercepatkan buka. Dan daripada situ kita tengok makanan-makanan apa yang patutnya dipilih. Adakah dari segi yang kandungan kurang lemak ke ataupun sekarang ni ada pinggan Ramadan ataupun gaya pemakanan Ramadan yang sepatutnya kita mengamalkan apa yang Kementerian Kesihatan sarankan, suku-suku separuh. Yang separuh ni sepatutnya daripada sayur-sayuran. Dan bila itu, kalau boleh pada waktu kita berbuka tu kita dah makan benda yang macam buah ataupun benda manis sedikit, terus kita terus sembahyang dulu dan baru kita makan makanan yang lebih kurang agak heavy.
Lepas tu, kalau mereka yang masih lagi perlukan lepas berterawih lah contohnya, dia mungkin boleh ambil snack. Tapi snack ni antara benda-benda yang kita kena pastikan adalah yang tidak berlemak. Dan antara tips yang paling penting sekali adalah bila kita bersahur. Bila bersahur ni pastikan makanan tu tinggi serat. Kerana bila tinggi serat tu, dia membekalkan gula darah tu sepanjang hari. Okey, ini pentinglah untuk kita sebenarnya tahu sendiri bagaimana pemilihan makanan yang sesuai ya Prof. Tapi bagi mereka yang punya masalah, bulan puasa ni tak turun-turun juga berat badan, malah makin meningkat. Mungkin Prof boleh kongsikan, adakah sebenarnya waktu makan juga memainkan peranan penting? Sebab kadang-kadang ada juga dalam kalangan kita, bila waktu berbuka tu makan yang ringan-ringan. Tapi lepas terawih, waktu moreh tu yang diambil makanan berat. Inikah punca yang menyebabkan berlaku punya kenaikan berat badan, Prof? Okey, untuk kita membetulkan konsep pada awal, ya, kenaikan berat badan ni sebenarnya dia bergantung pada jumlah tenaga ataupun kalori yang kita makan, baik dari segi makanan ataupun minuman yang melebihi daripada apa yang tenaga kita gunakan untuk aktiviti harian, bekerja atau bersukan. Contoh, kalau mereka yang dah sentiasa bekerja yang berpeluh, ya, mereka memerlukan tenaga yang lebih. Tetapi bila masuk kepada soalan tadi, sama ada kalau makan lewat itu menyebabkan mereka yang akan makan lebih, betul kata Rita itu, sebab kita ni bila waktu bulan Ramadan ni, bila nak buka puasa ni, sekarang kita nak beli makanan semua. Contoh sekarang tak boleh beli bazar Ramadan, tapi lagi bahaya kerana e-bazar dah melanda. Bila e-bazar dah melanda, dia sama juga. Last time you boleh berjalan untuk beli makanan, sekarang lagi bahaya, duduk dan makanan sampai. Jadi bila lambat makan, makanan tu lambat dihadamkan, itu satu. Tetapi yang saya selalu akan bertanya, cukup atau tidak waktu tidurnya? Bila dia tak cukup tidur, mata dia lagi sedar dan tak cukup dia punya few hours tu, ya. Jadi masih inilah yang dia akan cuba ambil makanan-makanan yang lebih, yang berlebihan ada atas meja lagi lah. Jadi saya rasa kena elakkan pembelian kalau kita biasanya membeli daripada bazar atau e-bazar, dan cara kita makan. Saya kira bukan setakat makanan sahaja ya Prof, minuman yang bergula pula harus dikurangkan supaya berat badan kita tidak meningkat secara mendadak. Tapi mungkin di akhir ini Prof boleh memberikan sedikit pesanan ataupun tipslah bagaimana secara ringkasnya mereka boleh mengamalkan amalan puasa ni secara efektif. Okey, dan antara tips yang akan saya berikan adalah bila kita betul cakap Sugita tadi, untuk minuman manis, ya, contohnya biasa kata kita membuka dengan teh tarik dan sebagainya, boleh ambil tapi sekadar satu saja, sebab satu gelas tu mungkin dah ada 300 kalori by itself. Jadi kalau kita memerlukan saranan sebanyak 1,800, itu dah banyak membekalkan tenaga kita untuk satu hari. Tapi tips-tips yang saya akan berikan adalah empat tips utama. Pertama adalah jaga waktu sahur dan berbuka. Okey. Bila kita makan tu ingat 3K. Apa maksud saya bila 3K itu? Kuantiti makanan tu sepatutnya tidak berlebihan. Kita kena pandai untuk mengikut pada biasanya macam mana yang kita makan. Kalau biasa banyak jadi kurang. Kualiti makanan. Maksud kualiti makanan tu adalah makanan-makanan yang terlalu banyak lemak, bergoreng dan sebagainya, kita cuba jarang-jarangkan. Okey, kualiti makanan tu juga ada setengah makanan, mungkin ada yang mendengar ada yang tinggi glycemic index, rendah glycemic index. Makanan yang rendah glycemic index macam oats ataupun bijiran penuh, beras mati, itu yang patutnya kita makan masa untuk kita bersahur ataupun supaya membekalkan tenaga yang kekal. Dan yang ketiga, Prof? Ketiga tu sekiranya, selalunya saya dapat soalan kalau mereka kencing manis lah. Kalau kencing manis ni, dia kena pandai untuk menguruskan karbohidrat mereka dan pastikan juga ambil ubat, sebab kalau mereka ni skip meal ataupun skip sahur, this is the time yang mana akan membuatkan tidak kontrol gula mereka. Keempat yang paling penting, yang mana selalunya kita terlepas pandang, minum minuman yang mencukupi, lebih-lebih lagi daripada air kosong. Kerana kalau daripada minuman berkafein ni, terutamalah lepas anda bersahur, banyak minum, kita masa sahur tu kita cuba lagi minuman kafein, lagi banyak kita dehidrasi, banyaklah air kita keluar dan kita pun makin tidak berapa cergas lah, dan cerdas.
Yeah. Baik, saya kira memang tips yang sangat berguna untuk semua penonton wanita hari ini. Terima kasih sekali lagi Profesor Madya Dr. Hazrin Abdul Majid untuk perkongsian yang bermanfaat ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Assalamualaikum. Terima kasih, sama-sama, Prof. Waalaikumsalam. Saya kira memang apa yang dikongsikan Prof amat bermanfaat buat semua orang. Dan setelah kita mendengar apa yang dikongsikan oleh Prof, sekarang ni kami nak kongsikan bersama anda satu kisah pencapaian seorang pemanggil kita yang akan bersama dengan Fatih sekejap saja lagi, yang pernah tular kerana berjaya menurunkan berat badan beliau.